Sahabat Sonora, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah sekilas gambaran warga Jalan Kapuk Utara 2, Penjaringan, Jakarta Utara. Di mana di saat suasana hari libur Minggu pagi pekan lalu, musibah kebakaran kembali melanda pemukiman padat penduduk di wilayah ini. Karena setidaknya 400 rumah semi permanen ludes terbakar, sehingga sekitar 200 KK atau sekitar 1000 warga terpaksa mengungsi. Alhamdulillah untuk hari kedua ini pengungsi ini mendapatkan tenda, diganti tendanya karena satu tenda yang di depan posko itu kemarin terlalu rendah ya. Jadi emang debu atau mungkin rada sedikit kotoran itu banyak yang masuk, akhirnya diganti sama tenda dinsos, dinas sosial. Alhamdulillah sekarang lebih layak lagi. Bantuan-bantuan juga alhamdulillah hari ini masih banyak yang mengalir-mengalir membantu-bantu warga saya. Untuk dapur umum kita dari Dinas Sosial dan dari PMI, mungkin dari donatur-donatur yang lain, nasi bungkus sih masih tercukupi, tapi untuk saat ini kita masih membutuhkan pakaian dalam wanita, selimut-selimut, mungkin susu kotak atau mungkin susu beruang ya, karena emang kondisi di lapangan ini debu. Kita itu banyak yang pada tenggorokan kita masih pada sakit gitu ya. Kalau untuk MCK itu mandi cuci itu ada empat, tapi dalam kondisinya mungkin airnya itu kita masih harus kontrol melulu ya, kita kontrol terus gitu. Ya itu emang suatu kebutuhan juga gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk saudara sobat Sonora Peduli. Terima kasih, semoga kalian yang memberikan bantuan panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki limpah sama Allah, sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan sahabat Sonora, kebakaran di lokasi ini bukan sekali saja, namun data yang kami kumpulkan setidaknya sudah 5 kali kebakaran melanda di pemukiman padat penduduk ini. Selain bangunan dari kayu, kebakaran besar ini juga adanya gudang penyimpanan bahan kimia yang juga ikut terbakar pada hari Minggu yang lalu. Warga berharap pemerintah segera turun tangan dan memberikan bantuan khususnya hunian sementara atau huntara bagi warga korban kebakaran.